Ibu ini sangat keren, tiba-tiba menemukan 1,5 ton narkoba. Tetapi tidak kasih ke polisi, tetapi bersimpan untuk diri sendiri. Dia pakai sarung tangan, siap untuk masukkan barang ke dalam mobil. Tapi barang terlalu banyak jadi bagasi mobil tidak muat. Jadi dia bawa pulang setengah dulu dan simpan di garasi di rumah. Lalu mengemudi satu mini EV ke situ dan bawa yang sisanya. Di jalan pulang dia ketemu John sedang mencari narkoba itu. Untungnya John tidak melihat dia. Ana dengan cepat tekan gas untuk melarikan diri. John sampai ke tempat hanya mendapatkan satu pack, baru tahu sudah ada orang lain ambil barang punya dia. Ternyata ketika Ana masukin barang ke mobil tidak hati-hati menjatuhkan berapa pack. Ana melihat narkoba yang simpan di dalam garasi rumah. Langsung berpikir ke ibu yang sedang di dalam panti jompo sudah berapa bulan tidak uang buat obatan. Yang penting sekarang adalah harus bisa jual semua narkoba ini. Dia bekerja menjadi translator dalam regu anti narkoba. Dia tahu cara mengonsumsi narkoba dengan sangat baik. Pertama pergi ke supermarket untuk beli mesin perhitung uang dan HP baru. Ana mengambil keuntungan dari posisinya untuk menemukan pengedar narkoba. Lalu masuk ke internet beli pakaian baru, pakai lipstik merah plus kacamata hitam. Jadi satu bos narkoba muncul. Baru turun dari mobil, dua kejahatan narkoba melihat nyonya Arab yang sangat mewah ini. Maka mata mereka tidak mau lepasnya. Dari dua pihak berhasil negosiasi. Ana kasih Nick satu pack untuk dia bawa pulang buat dicek dulu. Sebelum pergi, tidak lupa ketika ingin kontak by phone, harus menggunakan bahasa Arab untuk berbicara. Nick setelah cek barang sangat puas. Langsung menelepon ke Ana ingin membeli dengan kuantitas yang besar. Ini adalah ibu yang paling sembrono. Berani transaksi di depan pintu penjara. Bawa juga alat penghitung uang untuk menghitung uang di tempat. Membuat dua orang ini tidak tahu harus omong apa. Di saat sedang transaksi tiba-tiba ada sebuah mobil polisi lewat. Membuat dua penjahat itu panik. Tapi Ana berani berteriak halo kepada polisi. Membuat mereka berdua tidak mengerti apa yang telah terjadi. Konsumsi Nick sangat baik, sangat cepat mereka memiliki transaksi kedua. Kali ini akan transaksi di stasiun tempat yang sangat ramai. Nick bawa satu tas penuh dengan uang, transaksi kali ini lancar juga. Lalu Ana datang ke panti jompo, untuk membayar semua tagihan sebelumnya. Juga membayar tagihan rumah sakit tahun depan. Punya banyak uang buat apa selain nikmati hidupnya. Demi keselamatan, Ana mencari pemilik rumah sedang latihan menari di taman. Pemilik ini dari Wenzhou, China. Adalah orang yang membawa tarian tradisional Tiongkok ke luar negeri. Ana ingin dia bantu cuci uang, pemilik rumah senyum langsung setuju. Tapi syarat adalah 30% keuntungan. Karena hasil jualan punya Nick sangat bagus, menarik perhatian punya polisi. Tapi selama interogasi, Ana sengaja salah menerjemahkan, untuk mengalihkan penyelidikan polisi. Lalu Ana mencari Nick, kasih tahu jika polisi sedang penyelidikan yang ketat. Jadi cara transaksi harus berubah. Pertama dia akan masukin narkoba ke tempat simpan barang di supermarket. Lalu masukin kunci ke dalam kotak roti yang ketiga dari luar ke dalam. Nick hindari kamera pengintai berhasil ambil kunci. Lalu masuki uang ke dalam situ. Setelah Ana cek uang, Nick juga sudah bawa narkoba pergi. Malam itu, John sedang cari petunjuk punya narkoba yang telah hilang. Setapa tanya ke berapa berdagang di jalan. Baru tahu yang jual narkoba ke mereka adalah Nick. Di sisi lain, polisi menemukan satu berdagang narkoba yang kena luka parah. Kebenaran dari insiden itu akan cepat terungkap. Ana menebak polisi dan John akan cepat menemukan dia. Jadi dia memutuskan akan membuat transaksi terakhir. Takut polisi menguping. Ana dan Nick udah berkomunikasi melalui game. Dan tempat transaksi kali ini adalah toko jual pakaian dalam. Dia membawa narkoba ke tempat transaksi. Pertama masukin narkoba ke mobil taksi lalu dia masuk ke dalam toko jual pakai dalam. Pada saat itu polisi mendapatkan informasi jadi langsung mengejar ke sana. Ana dengan cepat keluar dari pintu belakang. Menelepon Nick untuk berubah tempat transaksi ke depan bioskop. Lalu bawa narkoba ke depan bioskop, baru menoleh sudah melihat kamera. Ana langsung seretas narkoba bersembunyi ke belakang tembok. Tidak lama, Nick juga datang dengan uang. Polisi melalui kamera juga sudah menemukan lokasi mereka. Langsung kirim polisi ke arah bioskop. Ana setelah berhasil ambil uang langsung masuk ke ambil dan pergi. Tetapi baru turun dari mobil sudah menemukan John sedang mencari dia. Untungnya dia bertemu dengan polisi sedang patroli. Langsung memberitahu mereka jika ada seseorang sedang ikuti dia dari belakang. John melihat situasi tidak baik langsung kabur dari situ.
Suatu hari, pemilik rumah datang mencari Ana, ingin kasih tahu jika anak dia akan kawin. Bilang dia ingin Ana menghadiri pernikahan. John dengan rekan menyamar jadi staf pengiriman barang masuk ke upacara pernikahan. Setelah berhasil masuk ke dalam, mereka ambil pistol di pot bunga mulai mencari Ana. Adegan kacau, Ana juga mulai tegang. Dia ambil pistol lalu mengarahkan ke pintu. John ketika berhasil membuka pintu langsung pegang pistol untuk menghadapi dengan Ana. John meminta Ana balikan narkoba untuk dia. Baru selesai omong, berapa anak kecil nakal sedang bermain petasan di luar mengalihkan perhatian John. John dan rekan langsung ditembak mati oleh pengawal pemilik rumah. Pemilik rumah dengan tenang datang tanya Ana, "Kamu baik-baik saja kan?" Ana sangat senang, langsung berikan ke pemilik rumah pistol punya dia seperti uang pernikahan. Acara pernikahan tetapi kasih pistol, yang benar saja bun. Tidak menyangka pemilik rumah sangat tertarik. Setelah acara nikah selesai, Ana menerima panggil ponsel kasih tahu bahwa ibu dia sudah meninggal. Ana datang ke mall, berjalan dengan kotak debu punya ibu perlahan berserakan di jalan. Keinginan punya ibu dia waktu masih hidup adalah, bisa berjalan main di mall. Ana melakukan ini untuk memenuhi keinginan ibunya. Sampai ke rumah, bertemu dengan pemilik rumah di lantai bawah. Dia bertanya apakah narkoba masih banyak. Ana menjawab hanya sisa dikit saja. Setelah membuka pintu kamar untuk melihat. Ini maksudnya, sedikit punya Anda bun. Ibu sudah meninggal, dia juga tidak butuh banyak duit lagi. Jadi Ana memutuskan bawa narkoba yang sisa kembali ke tempat yang lama lalu pergi dari kota ini. Kepala tim pasukan anti narkoba juga datang untuk bertemu dengan dia. Di lemari dapur, dia menemukan ada banyak roti di dalam. Sekarang dia sudah mengerti semuanya. Balik ke kantor, dia melihat bayangan dari rekam kamera, diam-diam menghapus semua rekam itu. Ternyata kepala tim anti narkoba pacaran sama anak.